Gimana caranya biar jago Lancelot Bang? Oke, kali ini saya memberikan 6 tips supaya jago Lancelot. Yang pertama, pahami semua skill Lancelot. Pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan memahami semua skill yang dimiliki oleh Lancelot. Sebab, ketika kamu sudah memahami semua skillnya, maka kamu akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Lancelot. Yang kedua, yaitu menggunakan build yang tepat untuk Lancelot. Dengan begitu, damage yang dikeluarkan oleh Lancelot akan menjadi lebih sakit dan mematikan sehingga Lancelot mampu menghabisi hero musuhnya dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, gunakan emblem dan battle spell yang tepat untuk Lancelot. Custom Assassin Emblem yang di atas merupakan set emblem yang sangat cocok digunakan oleh Lancelot. Settingan emblem tersebut membuat Lancelot mendapatkan tambahan movement speed dan physical penetration. Yang keempat, yaitu fokus farming dan rotasi. Hal selanjutnya yang harus kamu lakukan saat menggunakan Lancelot adalah selalu fokus untuk melakukan farming dan rotasi. Pada early game, Lancelot harus fokus untuk melakukan farming agar bisa mengumpulkan gold dan item lebih cepat dari musuh. Yang kelima, lakukan timing yang tepat saat ingin membunuh musuh. Ketika menggunakan Lancelot, tentunya kamu harus melakukan timing yang tepat saat ingin menggunakan skill dan memasuki war. Dengan mengetahui timing yang tepat, maka kamu tidak akan terbunuh dengan mudah, karena kamu sudah tahu waktu yang tepat untuk bergerak. Yang keenam, yaitu habisi musuh menggunakan combo skill Lancelot. Tips terakhir adalah dengan menghabisi hero musuh menggunakan combo skill Lancelot. Sebenarnya, combo skill Lancelot tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Combo skill Lancelot berawal dari penggunaan skill 1 terlebih dahulu untuk mendekati target, lalu serang target menggunakan basic attack, kemudian skill 2 untuk memberikan damage yang besar ke target, dan yang terakhir gunakan skill 3 Lancelot untuk membunuh target tersebut. Nah, itulah 6 tips terbaik menggunakan hero Lancelot, semoga membantu.